Oke, jadi teman-teman, di video kali ini adalah cuplikan perangkat yang menemani kita saat merintis pertama kali awal membuka RT RW Net, yaitu di tahun 2007. Saat itu kami masih menggunakan sumber inetnya dengan VSAT atau internet satelit. Di sini ada Mikrotik RB450. Ini dulu kami pertama kali pembelian memang kondisi second, layak pakai, dan memang nggak ada casingnya. Jadi memang begini. Jadi inilah Mikrotik yang pertama kali menemani kami di sini saat merintis membuka RTW RWNet di tahun 2007. Terus di sini ada XXT Mikrotik, dari produknya Mikrotik. Jadi kami dulu masih menggunakan PTP. Nah, ini dari produk Mikrotik. Terus dari UBNT juga, Ubiquiti, yaitu Nano Station M5. Nah, ini warnanya kekuning-kuningan karena memang produk lama dan sudah mengudara sangat lama, dan ini sudah digudangkan dan dimuseumkan sebagai kenang-kenangan bahwasanya saat kami merintis dulu itu pertama kali kami menggunakan produk-produk ini. Selain UBNT ada TP-Link, TP-Link Bondol. Kami dulu menyebutnya ini TP-Link Bondol ini. Memang dulu kami masih menggunakan PTP, teman-teman ya. Jadi sangat butuh perjuangan, kerja keras. Karena di tahun 2007 itu akses internet memang sangat-sangat dibutuhkan di ASMAT itu. Nah, ini ada Cisco Linksys untuk akses pointnya indoor. Nah, kami menggunakan produk Cisco Linksys dan Mikrotik lagi. Dan ini sangat berjasa sekali ini Mikrotik RB ini. Tahan banting ya. Jadi dulu pertama kali kita buka RTRWNet itu di tahun 2007 itu ya, teman-teman ya. Sampai sekarang kita masih, alhamdulillah, masih berjalan di tahun 2021 ini. Di tahun 2007 itu pun itu kita kecepatan sangat sangat-sangat terbatas karena masih menggunakan satelit, dan memang biaya sewa satelit itu memang sangat mahal. Jadi berjalannya waktu kami bisa menyesuaikan dengan adanya penambahan klien-klien, dan kita selalu melakukan upgrade. Nah, jadi ini kemarin banyak yang bertanya-tanya kita mulai membuka RTRWNet itu dari tahun berapa dan apa alat yang pertama kali dipakai. Jadi untuk tampilan sekilasnya ini ya, ini kita dari tahun 2007. Dan kita menggunakan perangkat-perangkat sederhana ini. Sumber ISP-nya internet satelit dari PSN, Pacific Satelit Nusantara. Jika teman-teman yang belum mengenal apa itu VSAT atau internet satelit, jadi penampakannya itu seperti di video-video saya yang lain. Dan secara singkatnya itu dia hampir mirip seperti parabola. Ya, seperti itulah bentuknya piringan satelitnya itu, seperti parabola-parabola pada umumnya.
Dan ini sengaja memang kita simpan untuk sebagai kenang-kenangan bahwasanya perjuangan kami di tahun-tahun 2007-an itu saat merintis membuka RT RWNet. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bermigrasi full optik menggunakan OLT dan sudah ditemani dengan beberapa mikrotik. Kalau dulu hanya satu saja ini. Ya, alhamdulillah setelah klien di atas 100 kita upgrade, dan karena sudah ini apa sudah menemani cukup lama, jadi kita museumkan, karena dulu kita belinya second tapi layak pakai yang ini ya. Yang ini waktu awal. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa melakukan pengadaan atau pembelian beberapa perangkat itu baru semua. Karena kita sudah berjalan dan alhamdulillah sudah menyesuaikan, dan kita sudah tahu trik-trik khusus atau trik-trik jitu saat membuka RT RWNet itu bagaimana. Ya. Oke, teman-teman, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.